Ini udah semua. Udah semua. Anak saya ada berapa sih? Satu yang di kamar mandi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 10. 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak amat sih sana anak saya. Jadi masih ada sisa satu ya. Oh ya udah. Hah? Satu buat Yusuf satu. Oh iya. Soalnya di belakang kurang. Tadi belakang kurang. Ada satu pik. Ada satu. Ambil. Nih ada Bang Apik tadi ini. Ya, 8, 9, 9. Ngantri. Siapa yang mau kue? Gorengan. Ambil satu edam. Satu. Yo, satu. Mana ada lagi yang lain? Apik, Pak. Wahyu di situ dipanggil. Eman, mana? Panggil. Main handphone, Pak. Siapa? Kagak sholat, Opik. Opik? Iya. Tadi udah dibilangin suruh sholat. Enggak, enggak sholat, main handphone. Ya, elah. Udah di ini iya. Taunya saya masuk kamar. Dia masuk ke sana ke belakang, enggak sholat. Nablek Opik nih. Mana Pak Opik? Tuh kue gorengan tuh. Udah pada lapar kan orang makannya tadi tampil. Makan jam 5 udah pada makan. Udah lapar jam segini. Katanya ada berapa lagi? Banyak ya. Enggak, enggak apa-apa. Satu lagi. Nah, kamu ngambil kamu satu. Ayo. Ayo. Coba topik satu tuh. Biarin Opik gak dikasih gak apa-apa. Orang gak mau denger. Orang kamar aja nakal. Sekarang mau ngambilin obat dulu. Parah kamu, Pak. Dasar panding. Orang close upin obat masuk angin katanya. Sama aja katanya panding. Berapa dua? Kok dua sih? Tiga? Udah, kamu kebanyakan tidur. Tidur aja. Kemarin kamu kesalahan minum berkali-kali. Ini perut kemana-mana. Hei, dusun amat. Hari mah ngomongin Eman tidur aja. Kamu kemarin tuh coba berapa hari siang tidur terus. Gara-gara kamu salah minum obat kan? Malam jalan-jalan ke sini, muter-muter aja malamnya. Giliran siang tidur aja. Salah minum dia. Obat megang sendiri minumnya siang. Malam orang pada tidur. Saya malam-malam ngapain mau hari? Mudar mandir. Taunya salah minum obat. Karena kamu salah minum obat, makanya kamu siangnya tidur aja. Terus minum obatnya, ini semua, dua kamu minum? Enggak, yang satu yang kuningnya, Kak. Ini satu, ya. Kuning satu. Ya. Kamu minumnya siang. Ya. Ya close upin kamu minum siang, ya tidur terus siangnya. Giliran malam. Mondar mandir, muter-muter. Emang kenapa kamu bisa megang sendiri itu obat? Suruh Tadin, Mang Tadin. Atau sampai 3 hari kamu setiap ada kegiatan tidur. Pegang aja katanya obat itu, suruh Mang Tadin. Ya Pak, saya Pak. Pegang itu doang baru satu kali, megang juga. Iya baru sekali, tapi ya. Tiap hari kamu minumnya siang ya. Berapa hari di sini? Kamu semenjak di sini siang kerjanya tidur aja, ada kegiatan tidur, disuruh ngapain tidur, nggak taunya salah minum obat kamu, giliran malam nggak bisa tidur. Mana teman kamu tidak tahu, karena memakai kerudung semua, kata ustaznya. Kamu cari teman kamu duduk dengan dekat teman kamu katanya bukan. Biarpun pakai kerudung, tapi kan mukanya beda sayang.
itu namanya petunjuk Allah, itu namanya Rasul. Rasul di akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Kalau di pertama Nabi Ibrahim aja belum jelas, kenapa kan Nabi Muhammad adiknya, anaknya Nabi Ibrahim dijeda Mukarramah yang punya segudang beras Nabi Ibrahim. Sekarang coba khotbah Jumat. Yang waktu dulu itu ada hewan disembelih karena Nabi Ibrahim sudah tua, yaitu anaknya saja Nabi Muhammad, Ustaz Mubalik di jeda Mukarramah, itu buatannya si anak. Nyumbahnya tadi Nabi Muhammad, nyumbah papanya, teman papa, anak pembuat manusia itu. Tercantum ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait. Hai temanku, kau dengar aku memakai kerudung aku. Masa aku yang harus memakai kerudung? Kau lah enggak mau temannya. Jadi buat manusia seperti boneka di toko, toko. Mana boneka? Ini boneka, ibu boneka. Masa ibu boneka? Kayak boneka di toko, ya Allah. Cantik ya. Buat manusia yang kayak boneka di toko, enggak. Ini kayak boneka di toko berarti buatan jeda Mukarramah, penduduk jeda Mukarramah, penduduk. Kata dia, nanti setiap hari Kamis sampai Sabtu tidak boleh menginjak tanah pekaraman Cinangka, nanti dikiranya kita ikut-ikutan. An adalah yang mengerti silsilah dari iman kepada Allah merupakan faktor yang penting yang kita jalankan dalam syiar agama. Bekerja, belajar diiringi dengan doa memperoleh perhiasan. Kalau orang gambar pengantar. Jangan baca dong, jangan baca. Ayo. Ayo. Lagi, diulang lagi ceramahnya. Wanita Islam yang baik adalah yang membaca Quran rutin dan juga mengerti tentang pribadi, masyarakat, juga keadaan sekitar lingkungan yang membolehkan dia selalu memandang agar supaya masyarakat lebih baik dari masa ke masa dengan bantuan ritual agama yang dia punya. Seperti apabila berjumpa dengan perempuan ini, kamu harus hormat mengenai hijab. Iya, wanita Islam yang baik adalah memperoleh satya lencana wa kupelas terpengang sabar andito. Ya boleh juga putra-putri kamu badannya, ya itu aja pengumumannya. Coba yang keras lagi. Makin lama suaranya makin kecil. Coba yang keras lagi. Coba yang keras. Lulus atau tidaknya dia dalam hidup itu ditentukan oleh makhluk, tidaknya masyarakat tentang keberadaannya. Ngapain sih keluyuran dari tadi kesana kesana? Nggak boleh jauh-jauh. Balik lagi sana. Tuh, sana lagi. Tuh udah ada nasi. Sana pulang. Nasi. Pulang ada nasi. Iya. Iya. Ah, sana. Udah jangan ke jalan-jalan ya. Iya ada nasi di sana. Iya udah ada. Ada sekarang udah datang tuh. Yang ini tuh. Hah? Ada di sana. Almarhum. Kemana-mana ngomongnya ngelantur ah. Nasinya ada di sana. Ada, ambil nasi sana. Di Bang Tadin ya. Bang Mul. Nih Bang Mul. Suruh ke sana tuh, mau ke jalan-jalan aja tuh. Anterin Romsah, Romsah anterin ke Bang Tadin. Oh, siapa yang mau makan, makan, makan. Lihat dulu cukup apa enggak. Nanti kalau kurang minta lagi. Yang lain mana yang lain? Pada makan nih, makan. Masih berapa lagi? Pas, 3 lagi. Ada yang enggak kebagian enggak?
Pas ya? Si II belum ngambil ya? Oh iya si II. Udah. Hah? Udah. Emang II udah?